semangat banget dong. Aduh ya Allah. Eh, itu postingan lu udah ada belum? Hah? Lu udah posting awo belum? Lu belum posting awo? Kok lu belum posting? Ya, kalau gini, maaf, gue ini kan ada kontrak sama beberapa brand. Maksud lo apa? Gue kan ada kontrak sama beberapa brand. Nah, brand-brand gue itu pengennya, pokoknya kayak Gun kalau misalnya posting mesti diedit ya. Nah, karena foto berdua sama Awe, jadi kan gue kan berusaha ngedit mukanya Awe. Pas gue udah kasih aplikasi, gak ngangkat, yuk. Gini aja, Awo kalau mau fotonya diposting, kita foto aja di Tarsan Foto mau. Tarsan. Ayo, siap. Iya. Siap. Tarsan. Tapi, yuk, yuk kasih lagu dikit yuk, Awo belum joget buat Igung. Benar, gue yang menyendak. Iya. Brenda, Brenda nyanyi di Brenda. Ayang. Iya. Asik. Huh? Ayo, Susanti, perempuan banyak muda, karena tau... Jalan dulu joget. Oh ya. Di lu joget. Ayo Susanti. Ya, omong apa? Gitu lagi. Lu yang mana lagunya sih? Lagu apa sih? Enggak enak, enggak enak dia joget yang enak. Bila nanti. Bila, dia, bila nanti. Nanti. Bila nak pergilah engkau bersamanya. Abang gelem goyang be aku, gelem goyang be aku. Duit esek bang, over pantura bang. Ya, ya. Eh, awak balik lagi ke bangku pakai musik juga pakai musik. Oh pergilah, aku bersama ya. Ataslah diriku yang tak pernah ada, aku tunggu. Awedi, berarti bisa lu kalau awa izin lu gantiin. Maksud lu? Ini lu pada gak ada. Gua gantiin awa. Honornya honor awa. Tapi gua ya, tadi gua ngebayangin tuh kalau si awa begitu. Gua sih ngebayangin pergi ke diskotik dibayarin minum sama om-om, lu tau gak? Itu bagus tau, iya. Itu joget lu harus gila. Kalo lu pake joget gitu, lu manggil gue. Gue ada nama sayang, Oma. Apa? Lu kalau lagi joget begitu, gue kasih lu manggil gue nama sayang ya. Apa? Gue panggil, jangan Mami. Apa? Dinda. Dinda. Mau lu pilih, Wo, mau Dinda atau Ade? Ayi. 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 Bayi, anak bayi. Anak bayi. Si Wendy orang kata ayi, bau dong kata dia. Jangan ngomong-ngomong. Iya. Oke, ya pokoknya gitu ya, Wo. Ya, udah pokoknya ya. Aku sama Dinda ya. Gue ntar, gue pas pulang kalau udah ada di YouTube ya, gue posting yang lu joget ya, Wo. Oma, kemarin seru ya, pesta ulang tahun veteran ya. Oh, seru banget. Kok ada tayangan ya? Ada tayangannya. Kita lihat dulu ya, ini dia ya. Jadi kan kemarin konsepnya surprise. Onyo taunya dia off air. Jadi dia masuk ke ruangan. Onyo dia nggak tahu. Jadi ya dia latihan band kayak biasa. Kalau dia mau off air kan dia latihan dulu. Jadi dia nggak ada curiga. GR gitu. Terus teman-teman sekolahnya dong lu undang pada datang. Teman sekolahnya.
Oh itu teman-teman sekolahnya? Iya banyak teman sekolahnya. Oh Pam-Pam tuh teman sekolah Pam-Pam. Ya tim Pam-Pam teman salon papanya. Ma, berarti lu tuh masih temanan sama Mami Mirna ya? Mami Mirna? Yang rambutnya pink tadi? Mana? Itu, yang rambutnya itu Kenta. Kenta. Itu Kenta. Kenta apaan sih rambutnya? Iya. Mama Hengki. Mama. Ya. Oke. Okay. Kita lagi buat. Maaf om tidak bisa hadir kemarin ya. ABD. Yes, amin. Jadi semalam tuh aku juga menghadiri. Ayo makasih kadonya. Kadonya ini makasih ya. Sama-sama. Aku udah dikasih sama mama aku. Ya, makasih sayang. Wendy, Ayu. Maaf ya, nggak bisa hadir. Oh, kamu nggak bisa benar. Kamu nggak bisa hadir, nggak bisa hadir. Kamu tuh sepenting. Iya, kamu kabarin aku. Iya. Oke. Yuk. Allah wa ah, gue Prada. Prada. Oh, masa gue udah sampai di Prada. Rambut? Prada, perabotan. Prada, perabotan. Ya informa dah gue. Wah. Judul. Wah. Kak, judul hari ini judulnya adalah? Kemarin, Oma. Apa lagi, ah? Jadi gini. Nih, gue kemarin udah atur sama Kak Ari Tulang. Gue konsep ke ulang tahun veteran dulu. Abis itu gue makin baju ke konsernya Titi Puspa. Iya kan? Gue udah jalan 5:30 dari Plaza Indonesia, Oma. Gue nyampe stuck Sudirman. Ada apa perasaan konser Blackpink udah kelar? Enggak, kemarin katanya ada demo. Oh, demo apa? Demo masak. Ada demo di MPR DPR. Iya. Gua mau keluar Plaza, Toto kan mall tempat gua belanja kan Plaza Indonesia itu kan. Iya, iya. Pas gua mau putar balik di tutup. Lah itu ke Plaza Indonesia. Nah, berarti lu ada yang berarti lu belum bayar kali, ada yang belum bayar enggak? Lu udah ngado? Udah. Lu tumben cepet. Ya. Serius? Ya udah. Sumpah. Lu gua mau ngado. Tadi posting maunya. Ayo coba baca judul ah. Enggak, gue rada gak. Enggak, gue lagi gak percaya. Lu udah. Lagi udah, gue udah. Beneran. Kok kemajuan sih, Mak? Kok kemajuan sih? Kok kemajuan? Judul. Lu kebiasaan ngasih sering sih, makanya kalau ngasih lambat aja. Salah lagi. Salah lagi. Ngasih sering salah lagi gua. Dia bukan keseringan ngasih kado. Iya. Kebanyakan ngasih kado. Iya. Jadi dia bingung, udah gua kasih apa belum? Iya. Banyakan sih. Orang yang orang gua dikenal aja dikasih. Orang bener tau. Kira kita kasih kado gak dipercaya. Iya. Ayo munduran yuk. Nyanyi, katanya nyanyi. Sempurna. Yaudah nyanyi ayo. Oh, sempurna. Yuk. Judul hari ini. Kau adalah darahku. Begini ya? Gini. Maksudnya gimana? Gini. Love. Love, maksudnya dia. Oh, jadi gini. Gabung sama muka kita? Iya. Biasanya sama orang ke orang gitu. Love. Sama pipi. Tapi pipinya asli. Dan sekarang ini kita kedatangan artis cantik yang lagi happy banget mengurus buah hatinya yang menggemaskan. Kita panggil ini dia. Rianti. N-nya pakai ya. Emang Riati. Lu kemarin kelebihan, ya. Sekarang kekurangan. Kalau Riati sanggar kecantikan. Ya. Ya. Rianti Cartwright dan Cara Rose. Panggilannya apa sih, Riansa? Kararos. Kararos. Oke.
Tadi kamu nyari onta, itu ontanya tuh. Oh nyari itu onta apa onti? Onta apa onti? Kira-kira itu onta ya tuh. Sama coklat. Di belakangnya maksudnya. Di belakangnya. Ya, di belakangnya itu. Tadi. Ya, ada onta, ada rabbit. Mana ontanya? Siap. Bukan rabbit. Maaf sih, saya jadi... Ada camel, ada rabbit. Iya. Saya jadi kaget-kaget. Kenapa, Bang? Soalnya kalau coklat-coklat tuh hamster ya. Kaleskimnya. Iya. Tapi aksi Kara Rose ini menggemaskan banget loh saat bernyanyi dan juga dance. Kita punya tayangannya, ini dia. Aku lagi malu. Lagi nggak bisa ditanya. Namanya Rose ya. Kara Rose. Kamu panggil aja siapa? Kara Rose. Kamu lagi malu. Malu. Oh, it's okay. Ah, gue besok kalau malu, gue gini ah. Gitu ya? Gak sopan dong, masa ditutup sama betis. Mana? Gak dulu nih. Mana ini kita Kara harus pastikan malu. Kara Rose ini lagi malu atau takut ngeliat Nurdin. Gak, kalau takut maksudnya aku suruh pergi. Sudah. Kamu hanya malu. Tapi kalau ya? Karena lo tuh suka banget sama Blackpink. Bijitnya ntar jam 1. Suka. Kamu Blackpink suka ya? Kan? Kamu suka banget malu sama ya. Blackpink. Padahal ya aku juga suka, tapi gak yang ngefans banget. Tapi dia suka banget. Dia suka. Kenapa gak sayang? Mama. Mau ke Bu Mumun. Boleh. Mau ke Bu Mumun. Bu Mumun. Bu Mumun. Bu Mumun. Ini Bu Mumun. Bu Mumun. Ini kembaran dari Bu Mumun. Apa kabar? Bu Mumun sehat. Dari Bu Mumun. Iya, Bu Mumun. Bu Mumun. Bu Mumun, Mun. Ntar kalau Bapak telepon bilang saya lagi syuting ya. Ini. Pak, segemes apa sih kan kalau si kecil lagi di rumah? Aduh, gemes banget ya, kan lagi 2,5 tahun jadi lagi lucu-lucunya. Iya, pasti seneng banget sih. Jadi setiap apapun yang lagi dilakukan enggak lepas dari video ya. Iya, tapi sekarang dia lagi enggak mau di video, lagi enggak mau di foto. Ya udahlah, kita ikutin aja ya. Kalau 2,5 tahun kan lagi ikutan ya. Iya, kadang tantrum, kadang mau ikutan syuting. Tadi mau, sekarang enggak mau. Ya udah enggak apa-apa ya. Tapi lu waktu kecil. Lu waktu kecil pasrah. Lu waktu kecil gitu enggak? Mau ke Mbak Mumun. Balik lagi Mbak Mumun. Kalau gue sih waktu kecil emang jiwa gue sio. Lu sio? Oh, gue jiwa gue sio. Extrovert ya. Gue cuman ngumpet kalau pas bapak gue datang lagi di main selendang, bapak gue ngumpet. Ada story-nya dia gue lupa ya, tapi gue save ya. Dia joget, kayaknya Medi gak video, joget. Video! Harus ada. Gue ngapak nontonnya. Harus ada dokumentasi iya. Ya. Oke, okay, ada Bu Mumun mau Bu Mumun. Iya, Bu Mumun. Ada Bu Mumun sama Pak Japar mau yang mana? Pak Japar lah. Kan Bu Mumun tangannya kan lu gendong. Kan lebih gendong Pak Japar kan. Oke. Okay. Nah, ini sudah lama vakum ya Rianti rindu syuting. Aku punya tayangannya ini. Tapi itu ya, film kayaknya pasti nonton berkali-kali ya, walaupun kayak udah zaman udah kapan tahu masih nonton ya. Iya, syutingnya di India itu. Sedih. Iya. Tapi udah lama. Itu yang footage yang sebelumnya itu dapat dari mana tuh? Yang mana sebelumnya? Biasa kita kan ada bendahara memang selalu nyerang. Luar biasa loh. Aku tapi kan kamu udah lama banget tuh gak berfilm-film Ria gitu semenjak punya anak kan? Ya. Ada rasa rindu gak gitu? Pastinya sih, cuman aku kan waktu itu hamil terus 3 bulan kemudian pandemi. Jadi ya udah jebret langsung 2,5 tahun di rumah aja. Karena aku juga nunggunya lama kan. Jadi ya udahlah. Oh, 9 iya? tahun. 9 tahun nunggunya. 9 tahun baru punya Karus ya. Iya. Jadi akhirnya kan IVF. Terus thank God berhasil ada Karus, ya udah aku nikmatin aja. Iya. Karus tadi izin mau siap-siap ke Rumpi katanya nanti okay. Abis ini. Iya, iya sibuk. Ini masuk lagi. Sama Bu Mumun. Ini gemes banget ya. Tapi katanya. Iya saya. Kenapa? Apa? Gak ada Bani. Baninya mana? Baninya gak ada Bani. Sayang. Itu kan tadi Rebit sayang. Kamu bawa aja. Pilihannya banyak. Adanya onta. Bani gak ada, adanya ban dalam. Mau gak ban dalam?
aja. Dia gak kenal Angka. Gak ada Bani, gak ada. Gak ada Bani. Gak ada Bani. Gimana dong? Beliin dulu dong Gugi, kelinci dulu. Dua beliin Gugi. Dong biar anaknya masuk. Nanti minta sama Angka ya. Orang udah tahu suka Bani, beliin Bani dong. Nah ini katanya kamu juga udah banyak banget tawaran syuting tapi masih belum mau ninggalin Kara. Iya, soalnya kalau sinetron kan bisa kayak 14, 12 jam ya, you know ya, 12 jam, 14 jam. Terus lokasinya juga kan kadang jauh, di Bogor, di Puncak, jadi aku masih mikir dua kali. Tapi kalau kayak series gitu aku masih ngambil, masih baru ngambil, selesai ya. Satu kemarin. Jadi pelan-pelan lah, tahun ini pelan-pelan. Kayak FTV ini kan lagi. Cuma 4 ya, hari. Iya, kayak gitu. 4 hari. Oh, FTV 4 hari ya? 4 hari. Jadi sebenarnya gak terlalu ini ya, Mak? Lu gak dinawarin kita ya, padahal 4 hari kita masih bisa ya, Mak? Bisa. Lu 4 hari, lu hari kedua udah pulang lu. Karena gak udah cabut dari cerita. Ya kan kebiasaan begitu. Iya ntar sutradara bingung mikir gimana ending ceritanya. Ah ketabrak kereta aja kali. Iya. Endingnya dia mau keluar. Gak nawarin diri. Gue gak begitu. Begitu gue. Tuh, ini sebenarnya dia pengen ikutan, tapi kayak agak karena malu. Karena suasana baru mungkin. Iya, iya. Suasana baru. Tapi dia jiwa ekstrovertnya sebetulnya ada juga. Ada ya. Ini kan butet ya. Nah, tapi gini, kita mau coba reka adegan yuk. Oh, ini ayat-ayat cinta. Yeah. Jadi ceritanya yang jadi Aisyah Ruben. Rianti aja ya, Rianti. Yang akan dijodohkan sama pamannya Igun. Dengan ya kan dijodohkan dan pahrinya Wendy. Yuk. Ya kan? Aisyah malu karena Wendy cinta pertamanya. Muncul Marpuah. Enggak ada Marpuah. Enggak ada Maria. Ya. Namanya Maria. Muncul Marpuah Ayu yang patah hati karena menyimpan rasa. Oh. Kalau Maria kan mukanya bule di film yuk. Ya terus gua mukanya? Ya Marpuah. Ya udah sih. Oke bisa kita mulai ya? Bisa. Ayo, ayo. Boleh, boleh, boleh. Dong, teng, dong, neng, neng. Ini adegannya pakai back sound dong. Nah. Mau taruh. Iya. Tiba-tiba muncul jin dong. Paman. Aisyah. Iya, iya paman. Iya, uncle. Paman jangan deket-deket onta, paman. Oh, ini kenapa ada onta? Damai. Aisyah. Yes, uncle. Uncle ya. Sudah mulai sakit-sakitan. Swab deh, swab. Swab. Aisyah, Aisyah Uncle mau kenalin kamu sama pria yang I rasa you cocok sama dia. Tadi kan syutingnya di India. Mesir. Kamu gak keberatan? Kayaknya om deh yang keberatan. Aku nurut aja, Uncle. Iya, kamu nurut aja. Karena yang berat memang Uncle. Kamu gak akan merasa keberatan. Fahri. Bukan Inyong dong. Fahri. Nonton dong ayat-ayat cinta dong. Makanya kalau dikasih kesempatan nonton, nonton film. Ada kayak begitu, dia lah. Angka aku gak dikasih selendang. Oh iya ada. Kan, ceritanya kasih kan selendang, gak boleh ngeliat ceritanya, dulu. Iya, gua juga gak boleh ngeliat. Ini taruh. Pandangan mata gak boleh. Okay. Aisyah. Ya. Tutup dulu. Okay. Tutup dulu. Dan akhirnya Fahri. Ya, Uncle. Ini Aisyah. Apa kabar Aisyah? Sebelah sini, sebelah sini. Ini Aisyah, keponakanku. Darah dagingku. Keponakan. Ini ngerti ponakan enggak sih? Masa kata ponakan darah dagingku? Kan lu om. Punya anak, Fahri. Ini enggak ngerti. Ya. Ya, Uncle. Ini Aisyah. Fahri. Aisyah. Jadikan aku yang halal bagimu. Aisyah. Hah? Aisyah, lu mau nyawut. Soalnya bini gua manggil gua kadang Aisyah juga.
Fahri katanya jadikan aku halal bagimu. Jika memang itu maumu. Dengarkanlah. Tahan dulu, sini lu. Lu ceritanya jadi Maria, gua jadi Fahri. Apa? Gua jadi kayak Andika Kangen Band. Oh. Ya lagunya jangan begitu kan. Saat mereka sedang bertatapan, muncullah Marpuah. Aisyah. Iya Fahri. Kalau memang waktunya. Bang, ada orang kayak lu, jadi iyalah. Marpuah. Abang ngapain di mana? Kita udah jauh-jauh ke Mesir, ada orang Betawi ya? Mas, kamu ada apa sama Aisyah? Tadi abang, sekarang mas. Kamu ada apa? Duh, chatnya masih basah deh nih. Kayak kuning-kuning tangan gue. Lu makanya kalau bikin onta jangan mempet, lu ngerti gak?